Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. 'Cause the love you give, you can't be replaced. So go now. Hello, 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 netizen. Welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini kok bodoh? Mau syuting jika aku menjadi di Trans TV hosting, dan katanya hari ini tuh bukan target apa ya, narasumbernya tuh pemulung. Kita akan menjadi pemulung, apa rasanya? Let's go. A few moments later. Jadi udah sampai, tunggu di Coffee Bean. Jadi udah sampai dan kayak kan ini hari libur ya, say. Jadi ya nggak ada orang. Kita lihat ya. Wah, semoga syuting hari ini lancar. Aduh, berat ya, say. Pindah tangan lu deh. Wah, biasa. Jadi cewek harus lebay. Assalamualaikum, kalian nungguin aku enggak? Enggak mau, enggak suka gelap. Apa? Udah sampai di Trans TV. Dulu aku pernah kesini casting, katakan putus. Dulu aku pernah kesini waktu zaman katakan putus. Terus ketemu Rafael Seblak. Alah, tinggal di penampakan anak berhasil. Kuy. Gitu. Aku tuh deh sambil aku penampakan aja. Yeay. Boleh. Di situ. Ketika ada kapal bersandar, yang penumpang-penumpang turun, dia yang datang kayak bersih-bersihin, mulung-mulung. Oh, di situ juga. Mata pencarian di kampung itu ya kalau nelayan ya, kalau yang laut ya. Iya. Jadi udah ganti baju, kita mau makeup. Dan lo aku. Dan itu yang berapa deh? Outfit manggung. Oke, okay. Siap. Thank you, Ethel. Kamu sama-sama aja orang Bandung, Kak? Enggak. Cerita teman aja. Udah beres syuting studio. Sekarang kita OTW ke lokasi yang ada di Muara Arta. Kita mau ketemu Ibu Pak Sar. Kita lihat nanti, kita ngerasain ini ya, Cik. Baik, kita udah sampai di rumah Bu Safia. Jadi rumahnya Bu Safia tuh di sini. Tuh, siapa yang kurang bersyukur udah punya rumah. Ngeluh, panas, ada AC. Lihat. Orang, itu terpal. Dulunya bawahnya empang. Jadi dari sini belajar bersyukur ya, guys. Buaya apa biawak tuh? Guys, pakai heels. Buaya kayaknya. Rusak nih heels. Bersyukur loh guys, orang tuh nyari uang di sini loh. Tiba-tiba kemarin kan beli kipas. Ternyata memang lokasinya sepanas itu guys. Panas banget. Eh seru. Sudah ada yang kenal aku, siapa yang nonton aku? Keren, ada yang nonton aku loh. Ada yang nonton kita guys, tolong ya. Enak lagi. Beli lah kipas di keranjang kuning. Beli, enggak ada, bodo amat. Enggak boleh gitu, harus belilah. Jadi sponsor ya. Tolong sayang, tolong dimasukin link bio-nya. Untuk belanja sekian. Nenek Sabia.
halo. Orang cantik begini. Cantik nenek. Ya nah, pasti zaman muda yang cantik. Bum, teman tua. Ya iya cantik-cantik beginilah. Cantik loh. Cantik yang neng cantik. Amin. Sama. Kita kan cewek-cewek yang cantik. Masa yang itu tuh udah begini. Ah, hitam. Aduh, cantik. Mundurin nenek. Apa? Ini ya, anda kan enak. Yang padang. Ah, mundur. Miring. Biar rambutnya enggak kelihatan. Sini pisangnya. Bisa kah? Bisa. Ah, pandai cantik. Ya Allah, kembali muda. Jadi muda kayak aku enggak suka main-main. Enggak pernah main-main nok dari dulu saya tuh. Itu saudara tuh. Pecah terus. Sampai ada anak mikirin anak. Nenek Sapia hebat. Iya, ya Allah. Biar orang-orang bisa mengenang cerita nenek Sapia. Sip, dulu bilang sip. Sip. Ntar kalau itu sholat dulu ya. Iya, kita sholat dulu ya. Nenek sholat suka dimana di sini, di masjid. Iya. Nenek Sapia membuat aku meratapi hidupku. Amin. Lebih sedih. Iya, aduh, ya Allah. Aku kurang bersyukur, nenek. Astagfirullahaladzim. Saya tuh nggak sholat tuh nggak enak, iya. Iya benar. Tinggal tembok. Tinggal tembok. Capek-capek juga. Alhamdulillah, lemes juga sholat. Yuk, ya pulang guys. Itu lihat kamera. Kamera, Jangan aku aja nggak apa-apa, ayo. Jadi kita udah beres shootnya, tinggal yang closingan dan itu pun sedih-sedihan juga. Berpisah sama nenek dulu, terus kita baru ke kapal, and then lanjut ke nanti aku naik perahu guys, kayak nelayan, seru banget. Terus bilang iya. Kita mau makan. Yeay. Nangis versi kesekian kalinya coy, gila sih. Lo sedihnya bisa beneran gitu loh guys. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Kayak di kayak lo harus nangis beneran anjir. Naik mobil, naik mobil. Aduh. Ini. Dedek, sini. Dedek. Sini, Dedek. Dedek sini. Tapi satu lagi mana? Ngambil apa nih? Karungnya. Ah, karungan nih, botol. Botol. Ini nih dia. Tuh, sedangkan kalian bersyukur hari ini. Aqua. Kita udah ngambilin ini ya, Nek. Enggak bawa-bawa, enggak usah. Bawa aqua banyak, bawa-bawa dari rumah. Enggak apa-apa. Aku sakuin. Hei. Tuh aqua saya tuh, situ dari pagi tuh. Oh. Nenek, aquanya. Ya itu dari rumah lah, rumah. Capek. Dari pintu ya. Kita mau lanjut ngambil botol bekas buat nenek Sapia. Seru banget. Belum nyancang itu. Ngambilnya sama nenek. Kapalnya banyak banget. Dulu aku turunnya nggak di sini nih, di pinggirnya sampah-sampah. Iya, situ adem enak. Ih, di sini pantai. Apa? Berapaan bakso? 2.000. Pengen baksonya aja. Gak pakai sayur? Sayur enggak? Sayurnya aja. Yang jajan cuma gue doang. Emang pada dasarnya suka jajan ya saya, gimana dong? Jajan bakso deh. Tidur malam. Mai setiku, oh setit tit 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 tuli. Siapa namanya? Risma. Oke, halo Risma. Risma, dukung siapa di NTM? Wah, siapa dong dari Bandung? Benernya nih,
apa karena ada salvonya doang? Jadi kita yang terakhir ya, naik kapal. Kapal bapak yang mana? Itu ke situ. Oh, ke situ. Bisa emang lewat sini katanya ya kan? Iya. Kita interview. Udah gelap guys, jadi aku pakai kamera belakang ya, karena aku nggak bawa lighting. So, say sorry aja nih. Nenek, anak badan ini. Mana Nenek? Ngirimin kulkas nih sama saya. Situ. Tuh. Naik mana? Oh, sebelah kapal ini. Iya. Ah. Saya enggak punya kulkas tadi, kirimin kulkas anak badan. Kirimin kulkas. Siapa yang kirim? Artis kita. Oh. Coba deh, mau ke perahunya nginjek ini ya Allah. Ya Salva. Oh. Serius. Empat jam guys, iya banget. Nah, pegangan ini. Tarik tuh, tarik. Gila. Ayam. Nah. Bapakku pelaut tuh. Max people. Oh iya. Lupa. Yang mau naik seberang, yuk seberang kalau mau ke kapal seberang, ngecek kita masa kamu ikut? Nah, nginjek itu. Oh, nginjek itu. Udah pengalaman tadi udah nah. Finally, beres. Aku mau numpang lighting, hai. Nah, guys, hari ini aku udah beres. Yeay. Ini capek banget, yang bikin capek adalah bukan capek syuting, bukan capek mulung, bukan capek cari ikan, tapi capek nangisin kehidupan yang ternyata lebih perih dari aku. Jadi aku mau kalian semua bersyukur, pokoknya apapun yang lagi kalian jalanin, nikmatin aja, karena ternyata ada yang lebih perih dari kita loh. Kita gak tahu seperih-perihnya kita harus sadar bahwa jangan lihatnya ke atas terus, lihat ke bawah-bawah, ada yang lebih di bawah kita. Kalau lihat ke atas terus ya kalian gak akan bisa tetap. Oke. Okay. Jangan lupa buat terus nonton konten aku. Next, kalau kalian bosan aku bikin vlog, please comment aku harus bikin konten apa. Konten ide konten yang menarik akan aku pilih dan next akan aku bikin konten. Thank you. See you.